Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat percikan iman yang Allah muliakan, yang Allah cintai, alhamdulillah saya berada di areal amanah wakaf Yayasan Percikan Iman. Boleh jadi sahabat-sahabat pernah menyaksikan video saya yang beberapa bulan yang lalu saya ada di masjid. Saya tunjukkan wilayah areal wakaf. Nah sekarang masjid ada di belakang saya. Sahabat-sahabat, saya kesini seringkali sepedahan ya. Bisa dilihat medannya sekedar untuk latihan. Bagi Anda yang senang berkeringat ya, datanglah kesini. Anda bisa melatih tanjakan. Seringkali kalau kita bersepeda lihat tanjakan tuh belum apa-apa, wah nanjak. Jangan begitu, saya bisa. Tapi memang kita harus latihan. Latihan, dan sesuaikan dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Karena segala sesuatu itu butuh proses. Bisa baca Quran butuh proses, bersepeda butuh proses, untuk takwa butuh proses. Nah, kalau bicara area latihan, sahabat-sahabat percikan iman, maka di sini ada tanjakan, ada turunan, tanjakannya juga luar biasa, bikin kita berkeringat ya. Nah di sini ada masjid peradaban, menggabungkan antara dunia dan akhirat. Secara fisik kita sehat, secara spiritual kita kuat, secara intelektual kita dahsyat. Nah disitulah mengapa kita memberi nama masjid peradaban, menggabungkan dunia akhirat, menggabungkan kekuatan fisik, kekuatan intelektual, kekuatan spiritual. Sahabat, kalau Anda senang berkeringat, datang ke sini. Ya, berlatih di sini, ada tanjakan yang luar biasa, cukup menantang. Dan ketika lihat tanjakan, jangan takut, katakan, aku bisa. Dan latihan. Semoga Allah menguatkan iman kita, menguatkan fisik kita, menguatkan intelektual kita untuk menjalani kehidupan. Selamat berkeringat di sini. Insyaallah Allah memberkahi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.